Okey, ini merupakan hari kedua perintah kawalan pergerakan di Kuala Lumpur. So inilah suasana yang saya nampak di sekitar Bandar Tun Razak, agak sunyi dan tidak ramai yang keluar. So bagus jugalah mengikut saranan Perdana Menteri semalam tu agak stay at home. Okey, so untuk mengelakkan merebaknya COVID-19. Merupakan hari kedua kita berkurung di rumah dan mengurangkan pergerakan di luar rumah. Ini tengok suasana ni. Ini pun kita disebabkan kita nak beli sedikit barangan keperluan, disebabkan hari tu tak sempat nak beli sebab ramai orang. So inilah hari pertama saya keluar. Sejak dari semalam saya tinggal di rumah saja. Kita boleh tengok DIY pun tutup, kecuali pasar mini, Speedmart, kedai telekomunikasi, Oppo tutup. Okey, bagian-bagian ni yang merupakan tempat jualan-jualan semua. Okey, gerai-gerai. So sana agak sepi lah, agak sunyi. Ini merupakan video ini saya ambil pada pukul 1 petang. Maafkan saya, pukul 12 petang tadi. Okey, ni okey di pasar raya grocery store ni agak ramai yang masuk ke dalam membeli barangan keperluan. Kalau nak dibandingkan dengan hari sebelum tu memang dipenuhi oleh masyarakat-masyarakat di sekitar ini membeli barangan keperluan. Yang ini dah agak kurang sikit tapi still ramai juga. So jangan risau kepada masyarakat di luar sana kerana barangan ataupun bekalan makanan kita mencukupi. Ya, boleh dilihat nanti seperti kata Perdana Menteri sebentar tadi, so bekalan makanan itu memang mencukupi. So tidak perlulah membeli keperluan ataupun panik buying, ya. Dan belilah ikut kemampuan. Jangan ikut berlebihan kerana masing-masing tahu kan sekarang ini pun tengah bulan, so masing-masing belum mendapat gaji lagi. So belilah ikut kemampuan ataupun keperluan masing-masing. Seperti yang saudara-saudara semua tengok di sini, okay, stok beras banyak, stok makanan, stok makanan-makanan basah ataupun makanan-makanan kering memang banyak. Okay, yeah. So jangan risau, jangan panik. Just stay at home untuk kesejahteraan. So inilah keadaannya. Okay, diminta agar masyarakat saling bekerjasama dalam menangani masalah ini. So kita harapkan dalam sedikit masa lagi keadaan ini boleh selesai. Jangan risau ya tuan-tuan. Mana kita tengok ni beras ni. Ha, jangan cakap bekalan makanan tak cukup. So jangan ada yang risau, ya. Saya buat video ini untuk menunjukkan kepada kawan-kawan ataupun masyarakat di luar bahawasanya makanan dan keperluan harian kita sangat-sangat mencukupi. So elakkan perasaan panik, perasaan takut kerana kita bukannya perang, ya. Kalau berperang mungkin sekatan atau catuan makanan. Tapi ini merupakan virus di mana kita kena berada di rumah untuk mengelakkan ataupun menyebarkan jangkitan tersebut. Barang-barang masih berada dalam harga yang terkawal. Okay, tidak ada dalam tidak adalah kesempatan digunakan di sini oleh peniaga-peniaga untuk menaikkan barang-barang keperluan kerana sentiasa dipantau oleh pihak berwajib. Di sini kita dapat lihat sedikit agak sedikitlah pengunjung kalau dibandingkan dengan sebelum ni. Jangan risau, okey. Beli je lah apa yang mampu, bukan beli sampai 3-4 troli, ya. Kita beli kemampuan kita, ikut kemampuan. Kita bukannya tak ada makanan, kita banyak lagi. So stok makanan tu sentiasa ada. Anak bekalan harian. Ini suasana di Grocery Star di Bandar Tun Razak yang sebelum ni dipenuhi oleh masyarakat sekitar untuk membeli barang keperluan. So hari ini agak sepi, tapi still juga yang berbaris untuk mendapatkan bekalan. Farmasi, okey.
5 customers at one time only. Okey, dihadkan. Cuma 5, dia menerima 5 pengunjung untuk satu masa. Itu satu langkah yang bijak ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sekitar ni banyak kedai yang tutup. Speedmart pun tadi pun saya lihat dah berkurangan pengunjung sebelum, kalau dibandingkan dengan sebelum ini. Dan mengikut yang pekerja di situ, makanan memang, bekalan memang cukup. Jangan risau ya tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita terus dihindari dari wabak ini, dan semoga wabak ini akan diselesaikan sedikit masalah. Terima kasih kerana menonton. Salam sehat. Bye.